Hey guys, sekarang jam pagi-pagi lah, jam 8. Jam 8 pagi kami baru bangun. Jadi kita buat tawa dulu. Kita punya tempat tinggal di sini. Oke. Jadi inilah sungai dia. Inilah kami punya tempat tidur. Pakai ayunan. Jadi kita tengok dulu apa dia orang buat di sana. Apa kamu buat nih? Selai ikan, guys. Yang kita dapat semalam kah? Iya. Mantap lah. Oi, masak sudah ini? Masak sudah, beli makan sudah ini. Ini pun memasak sudah? Iya, belum lagi. Kicap sudah, guys. Masak sudah ini. Labi-labi. Nah, labi-labi. Nyaman betul loh di sini, sejuk. Oi. Ini nah, pakai sayur kita pagi nih. Ikan, guys, yang kena salai. Ikan salai kah? Ya. Mantap lah. Mantap, guys. Ini, guys. Wah, ya kan? Masuk saja. Ada bunyi-bunyi sungai. Sejuk. Ada tempat masak kami di sana. Aman, damai. Tidak stres. Jadi masak sudah kah kita punya nasi? Masak sudah. Bah, mari kita makan. Guys, jalan sudah nih, guys. Oke, guys. Sekarang kami dalam persediaan untuk menangkap ikan untuk kali kedua. Tapi ini hari ini waktu siang. Oke. Itu berambat di sana. Itu saya. Ini setina. Oh iya dah oh. Oh iya. Tengok. Oh iya. Oke, mari kita jalan. Lama banjir pula. Tiba-tiba banjir. Ada kah? Berapa? Ikan apa? Sepong. Ya, berapa sudah kita dapat tuh? Coba kamu pantun. Oh. Keluar yang besar. No. No, guys. Lokomotif. Kami menangkap ikan menggunakan rembat saja sebab banjir. Hai. Lama. Oi. Ada. Ada sopong kah? Oh, ada juga ini sopong. Oi, sopong. Ada kah? Oi, dua, guys. Dua. Oi, mantap lah. Dua, guys. Kami sopong, mama dan anaknya, guys. Ada mama sama anak sopong kah? Mantap. Buka-buka. Masak kuning kah? Ini kita. Ini yang besar. Ambil yang besar. Oh, iya. Oh, lemak. Lemak. Oke, ini untuk buat apa ini? Ini buat kesalahan, guys. Dikasih salah itu ikan. Sayur untuk campur ikan. Oke, ini ikan yang kami dapat hari ini.
luar. Oke. Banyak juga, oh. Nasi sudah masak. Oke, sekarang kita buat sayur. Campur ikan, Mas. Oke, guys, kita punya menu masakan terjun. Semua camping dia buatkan. Tidak tahu lah, boleh makan atau tidak saya punya masakan ini. Mau makan juga itu? Oke, boleh juga itu. Boleh juga? Nah, Tuan, kamu mau makan juga? Makan saja, Pak, kalau sudah lapar, kan? Yang penting ada, Pak. Yang penting ada. Coba kita tengok dulu kita punya ikan yang kena selai tadi. Sudah kering atau tidak? Rina? Macam kering sudah ini. Oke, guys, inilah kami punya ikan selai kami. Oke, guys, sekarang kami sedang selai ikan yang kami dapat tadi supaya tidak kita tahan lama, tidak membau. Ini sudah banyak, kan? Ini kami punya tempat air. Malam terakhir untuk tidur di hutan. Jadi, oke, awal pagi besok kami akan balik. Malam terakhir. Sekarang jam 11 malam. Kita akan jumpa besok. Oke, selamat malam kawan-kawan semua. Hari ketiga kami di sini. Jadi hari ini kami punya plan untuk balik rumah. Jadi selesai sudah kami punya ekspedisi atau kami punya camping selama 2 hari 2 malam di sini. Jadi sekarang kami dalam persiapan untuk susun barang mau balik. Di sana ada apa ini? Ikan yang kami salai semalam. Angin panas. Macam-macam kami punya pengalaman di sini selama 2 malam. Walaupun tiada internet, tapi kami punya perasaan sangat seronok. Betul kan? Betul. Ya. Banyak betul aktiviti kami buat di sini, macam tangkap ikan, masak-masak, merambat, macam-macam lah. Tempat dia pun ya. Sejuk lagi. Tempat dia sejuk, nyaman, hilang stres, kan? Stres. Masih baik tidak gangguan kan selama 2 malam di sini. Iya. Tidak juga lah. Di sini semua selamat, tidak gangguan. 48 jam, 2 hari di hutan. Tetap. Mau buat sabun kah? Tua. Oke, kami dalam persiapan untuk mau balik rumah. Jadi sampai sini saja kami punya trip camping selama 2 hari di hutan, 2 hari 2 malam, dan kita akan balik di sini pada hari lain. Jadi untuk kali ini sampai di sini saja. Jadi selamat tinggal untuk sungai ini dan tempat perkemahan kami. Memang mantap lah, walaupun tiada talian internet, tapi dia punya keadaan nyaman, sejuk, dan macam-macam lah pengalaman yang kami lalui berada di tengah-tengah hutan. Gambar terakhir di sini. Mantap, kan? Dua orang.
Mantap, guys. Berat kah? Tidak. Tidak juga. Tidak. Oke. Oke, masa untuk naik bukit. Jika jatuh. Naiknya bukit ini bukan celang-celang. Ini pokok besar ratusan tahun sudah di sini. Habisan air. Tapi terpaksa, jadi terpaksalah minum di sini. Ini air bambu dia. Fresh. Ah, mana parang kau kawan? Balik. Balik.